Hai semua, kali ini saya mau buat biskuit lapis wijen. Selain untuk cemilan, bisa juga dijadikan ide usaha rumahan loh. Untuk teman-teman yang belum subscribe, subscribe dulu channel ini ya. Dan jangan lupa klik tanda loncengnya. Yuk kita membuatnya. Bahan-bahannya, ini saya pakai biskuit Roma dan biskuit biskuat. Ini yang biskuat sandwich coklat, harganya di bawah 8.000. Kemudian yang Roma krim kelapa sekitar 14.000-an ya. Ada wijen, 7 sendok makan gula pasir, air sekitar 50 ml dan 2 sendok makan margarin. Pertama, kita akan sangrai biji wijennya. Disangrai dengan menggunakan api kecil saja ya, supaya tidak cepat gosong. Kita sangrai sampai biji wijen berwarna kecoklatan. Biji wijennya sudah mulai mengering dan berwarna kecoklatan seperti ini. Sudah bisa dimatikan apinya dan biarkan dingin dulu ya. Sekarang kita buat untuk karamelnya. Masukkan gula pasir dengan api kecil saja. Kita tunggu sampai gula pasirnya mencair ya. Gulanya hampir semua mencair seperti ini. Agak masih sedikit ada yang belum mencair ya. Tapi nggak apa-apa. Kita akan masukkan air ke dalam. Setelah dimasukkan air, usahakan aduk cepat ya teman-teman. Setelah tercampur air dan gulanya, kita masukkan 2 sendok makan margarin. Margarin ini supaya gulanya lebih gurih ya. Kita aduk-aduk lagi sampai rata. Setelah tercampur margarin dan larutan gula, kita masukkan biskuit ke karamel gulanya. Kemudian balurkan di atas biji wijen. Hati-hati, tangannya panas ya teman-teman. Jika karamelnya sudah jadi, teman-teman bisa mematikan kompor atau menyalakan kompor dengan api yang sangat kecil. Kita buat lagi ya, masukkan biskuitnya ke dalam karamel, letakkan di atas biji wijen, kemudian ditaburkan. Setelah ditabur wijen, kita biarkan di suhu ruang sampai karamelnya mengeras sendiri ya. Nah, ini biskuat dan ini Roma. Ukurannya lebih besar biskuat sedikit dibandingkan yang Roma. Untuk rasanya, ini gurih dari biskuitnya dan manis dari karamelnya. Kita coba buka yuk. Nah, seperti ini dalamnya. Udah kan cara bikinnya teman-teman? Cocok untuk dijadikan camilan keluarga nih. Sekarang kita coba buka biskuit Romanya ya. Biskuit lapis wijen ini sebaiknya disimpan di wadah yang tertutup supaya kuat dan tidak gampang melempem atau tidak gampang lembek. Jika teman-teman ingin dijual, bisa menggunakan mika tabung seperti ini. Ini ada yang besar dan ini ada yang kecil. Yang besar saya isi biskuit sandwich coklat dan yang kecil saya isi Roma biskuit. Untuk biskuitnya bebas teman-teman, boleh biskuit apa saja yang kalian suka. Untuk harga jualnya disesuaikan dengan modalnya ya. Nah, supaya lebih kuat di sekeliling tutup mika ini lebih baik dilapisi solatip lagi. Selamat mencoba teman-teman. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke media sosial yang kalian punya ya. Sampai jumpa lagi. Dadah.